di Instagram. Jangan lupa juga untuk follow Instagram dan TikTok @sharpcookingpot ya. Nah, karena tadi kan aku bahasnya baru selintas-selintas aja nih ya tentang Kokoro Life. Apa sih kira-kira Kokoro Life ini daripada kita? Tadi sih emangnya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk kajian hari ini lah cooking class. Kita cooking class mau okay. Chef ya. Cooking class hari ini saya akan membuat 5 menu. Ini menu kedua dari saya bikin. Waalaikumsalam. Kajian hari ini menu ini di Turki, jadi yang keduanya wow. Di sini mix aja sih sebenarnya. Boleh dijelasin chef satu-satu ya. Menunya ada apa aja yang mau kita bahas hari ini? Kebetulan saya harus baca. Gak apa-apa ya contekan. Biar ya. Saya yang buat tapi kalau harus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kajian hari ini cooking class. Cooking class hari ini saya akan membuat 5 menu. Ini yang bisa dengan spatula. Set. Set. Ibu kalau tadi ikutin ya begini aja ya. Nah, alat yang saya akan gunakan adalah ini, slow juicer. Ini favorit banget di rumah saya, ada 5. Kalau ibu main rumah saya kasih 1. Asal ibu bawa-bawa ke rumah saya. Ya, garpu. Ini buat aduk nasi dan ini biar gak gampang putus minyak. Set. Set. Balik-balik bambu. Boleh pakai ini. Nah, yang untuk sana panggang ayam tuh tetesannya tuh ininya. Ntar dulu ini kayaknya kebalik. Gak apa-apa, aku langsung ini aja. Buat ini api dimasukin bagian atas. Ke dalam oven short 6-in-1. Nah, ini atas bawah sebenarnya. Dan gua balik-balik. Balik-balik bambu. Awas kamu tidak dekat. Oke, boleh ini. Kembali ke Chef Uto, sekarang Chef Uto bisa dijelaskan. Nah ini benar-benar, aku pikir tadi kan, wah aku pakai slow juicer, nanti airnya terpisah. Ternyata kayak benar-benar pure, kayak ice cream banget ini. Jadi puas lah aku pakai ini. Buat es krim 5 menit jadi. Gak apa-apa di situ aja ya, biar kelihatan. Oke, sebelumnya tuh juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Sharp, selaku pendukung acara Cooking Class hari ini. Dan juga jangan lupa cek Kokoro Live. Untuk pertanyaannya, siap yang sebelah kiri. Sebelah kiri. Yang lebih cepat. Ayo bu, kita mainan. Kameranya siapa? 1, 2, 3, go! Ready, go! Action! Bisa seperti next time, kalau saya keluar baju, saya akan ajarkan bagaimana cara bikin jenjang enak. Selain yang disupermarket. Ini juga udah enak, apalagi bikinan saya. Oke. Sombonglah. Sombong ya. Nih, yay! Oke, sekali lagi mungkin ya pihak
3, 2, 1. Sarang heo. Kamsahamnida. Kamsahamnida. Me. Korea juga ya. Menu ini di Turki. Jadi yang keduanya wow. Di sini. Mix aja sih sebenarnya. Boleh dijelasin chef satu-satu ya. Menunya ada apa aja yang mau kita bahas hari ini? Kebetulan saya harus baca. Gak apa-apa ya contekan. Biar ya. Saya yang buat, tapi kalau ada Doraemon, ada Pororo, ada apa Squishy, ada saya Squishy-nya ketiga. Ya pokoknya gitulah. Jadi ngajar kok murid-muridku kayak lemes. Akhirnya aku mainkan alat-alat dia ceria. Setelah ceria baru aku masukkan metil, baru aku langsung masukin nih. Kok nggak mau dia? Aduh, oh, salah okay. Pasti aku. Nah ini memang harus pakai perasaan dia. Pakai feeling ya, masak tep, harus gitu. Menggunakan nah, hati masuk. Nah karena lubangnya kecil, betul? Ini aku potong-potong kecil ya. Okay. Alat ini, jadi bawa kemana aja sangat simpel. Jadi alat ini nanti kita bisa menggunakan mungkin pada saat istirahat di kantor. Kita bikin jus, sangat simpel. Nah ini kita boleh menggunakan produk personal blender. Nah, dan yang pulang, siap. Oke, saya akan mainkan spatula panjang dan garpu. Ini buat ngaduk-aduk. Seperti untuk kematangannya, seperti itu. Oke, yang aku suka nih dari oven ini tuh banyak banget peralatan-peralatan buat baking sama cooking kue ya mas ya, bener ya? Yes. Soalnya ada baking tray-nya, ada baking yeah. Tray-nya, dan ada tray handle-nya juga. Nah, jadi kalau misalkan tesnya akan lebih kenyal. Kalau yang sudah direbus, nggak kenyal. Tapi untuk rasa sama aja, karena bumbunya sama. Kalau pakai ayam kampung boleh nggak, Chef Muto? Ayam kampung, ayam kampus, ayam mepayut bisa ini. Ayam kampus jangan dong, Chef. Pulang kembali untuk yang si paha ini, atau paha dulu semua, baru paha dua tahap masaknya. Dada. Dada. Ya, dada dulu, dada, baru siap. Pahanya. Apal banget kalau dada. Udah dada ayam makan. Ya, ada tikers ya. Ya, jadi ada itu sama tangan, mau sarung telat. Terus garam masuk. Ya, garam masuk. Iya, biar larut. Ini oregano terakhir, ini ada gula juga masuk sekarang. Tereng. Nah. Gulanya gula pasir. Betul. Bisa tiga-tiga. Kalau mau ngambil gizi kandungan dari ikan terbang kan bagus. Tapi kalau cuma buat plating-platingan kayak aku mau jualan salmon mentai biar gak mahal. Boleh bikin pakai jelly ya. Benar minum aja gak masalah lah. Oke. Ini okay. Kita pakai hand blender dari Shark. Boleh dijelaskan Mas Andi? Oke, ini kita menggunakan namanya Sharp Personal Blender. Jadi ya. Kalau slow juicer diusahakan langsung minum ya biar masih fresh ya, Chef. Langsung makan sama kita sorbet. Iya. Ih cantiknya. Nanti kita tinggal jual ya. Pokoknya ada dari mana sih? Selaku pendukung acara cooking class hari ini dan juga jangan lupa cek Kokoro Live. Nah, kalau gulung isian gini, Bu. Berhenti, isi lagi, gulung lagi. Jangan satu kali doang ya. Pertanyaannya sebutkan Sekarang kita kembali ke Chef Muto yang sudah masuk ke resep terakhir nih. Mau buat smoothies. Oke, okay, baiknya Chef Muto. Oh, dari mana? Atasnya 500. Ayo. Atasnya. Ini adalah produk yang pertama. Kita ada slow juicer. Nah, ini slow juicer. Kemudian ada personal blender. Dan ini produk baru yang nanti akan digunakan oleh chef kita, Chef Moto, adalah untuk musuhan sampai sekarang kok pernah. Oke, Ragi sama Garut gak musuhan kata Chef Moto ya, Tigers. Oke. Betul. Nanti kalau sudah ngembang berbusa ya kan dibiarkan ini. Nah ini slow juicer, kemudian ada personal blender. Dan ini produk baru yang nanti akan digunakan oleh chef kita, Chef Moto, adalah untuk
난 좋을 때도 나쁠 때도 love my weakness 화려했던 기대와는 달리 왠지 볼품없다 해도 find the good parts the good parts 나간 셉 모토 ini yang kita pakai hari ini. Ya enggak harus ayam juga toh. Oh bisa ikan. Boleh Pak March and Cooking Club itu komunitas memasak dan chef. Di sini banyak aktivitas seru dari what's left